anak saya tidak mau tidur di tempat tidurnya dia. Maka daripada itu saya taruh dia di tempat tidur sini. Tapi saya harus menjaganya, pemirsa. Oke, karena saya tidak mempunyai bantal yang kecil. Malam hari ini saya akan makan nasi goreng. Dan percaya atau tidak, ini nasi goreng saya beli dari kemarin malam, pemirsa. Saya belum memakannya sampai sekarang. Oke, dan ini nasi goreng dari rumah makan Po, pemirsa. OMG, mereka punya nasi goreng. Fantastik kali, jatoso. Cuma nasi goreng yang ayam yang pernah saya rasa. Ini sekarang campur, pemirsa. Jadi dia ada ayam, ada sapi, dan juga ada shrimp. Shrimp, apa shrimp, pemirsa? Shrimp, ada udang, oke. Ini pertama kalinya saya akan memakan nasi goreng campur ini ya. Jadi saya akan memberitahukan kepada kalian apakah ini Maknyuso approve atau tidak, oke. Saya pakai sedikit sambal ABC di samping sini. Supaya dia lebih, oke. Supaya rasanya agak sedikit lebih pedas. Pemirsa, amin. Oke, mari makan. Aduh, pemirsa. Ini saya kasih panas lagi. So, ini nasi goreng, dia tidak pedas sama sekali ya. Jadi, Anda harus menambahkan kepedasan tersendiri. Merasa mereka punya udang dulu. Ini mungkin hanya perasaan saya doang ya. Cuma saya pikir nasi goreng ayam yang lebih enak, pemirsa. I don't know why. You know, kebanyakan kalau kita membeli nasi goreng ayam dan makan di sana, itu kayak nikmat sekali begitu. Kayak enak sekali. Untung saja belum hamis, pemirsa. Also, nasi goreng ayam dengan nasi goreng campur daging ini, itu harganya bedanya cuma $1. So, kemarin ketika saya pergi ke restoran itu, dan saya pikir, cuma $1, mendingan kita beli yang campur saja, you know. Dan juga ada wortel di dalam, ada ini biji-biji yang warna hijau ini, apa tahu dia punya nama ya. Ini dagingnya banyak sekali. Mungkin next time saya hanya akan membeli yang nasi goreng ayam doang. 1-5 bintang, saya pikir rasanya 3,5 ya. Kalau nasi goreng ayam, 5. Enak sekali. Ini juga ada batang bawang. Kayak daun bawang. Pakai telur juga.
yang saya paling suka dari ini restoran, yaitu mereka membuat nasi goreng ayamnya, khusus ayamnya itu pemirsa. Itu ayamnya kayak di, I don't know, di grill. Kebanyakan di restoran Asia lain, itu ayamnya kayak direbus begitu. And tidak terlalu enak sekali rasanya pemirsa. Cuma yang di restoran ini, oh, I don't know how they do it, but it's really good. Air conditioner sudah on. Ribut. Wah, diri ini mengantuk sekali ya. Dua hari berturut-turut tidak tidur dengan nyenyak. Tinggal sedikit. Untuk menjawab pertanyaan Anda, yes, di sini selesai melahirkan Anda bisa minum soda, Coca-Cola pemirsa, Fanta, Sprite, whatever you gonna drink. Yang penting bukan alkohol. Saya tidak tahu kenapa di Indonesia kalian tidak bisa minum Coca-Cola. Banyak sekali yang DM kepada saya menanyakan mengenai Coca-Cola. So there you go. Yes, kita bisa minum Coca-Cola. Dari baru lahiran pemirsa, oke? Okay? Selesai lahiran, Anda bisa minum soda, air es, makan apa saja pemirsa. It doesn't matter. Oke, pemirsa, so I gotta go now, okay? Thank you so much sudah menonton. Kita ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Dan bye-bye.